sama saya Ani. I love the Robin and Teddy. I going to school. Let's go. Berangkat sekolah ya, Anabel. Hari ini naik sepeda. Ayo. Yang lebih enaknya nih hari ini nggak bawa si Robin. Ternyata tuh bener-bener kerasa banget loh. Di sini tuh ada yang bantuin dan nggak ada yang bantuin. Adik saya kebetulan kan masih di sini. Jadi bantuin apa namanya? Jagain Robin kalau pagi ketika saya antar Anabel sekolah. Jadi saya nggak usah buru-buru banget ya mempersiapkan dua kurcil. Tapi kalau Robinnya harus pergi playgroup ya tetap aja ya rempong. Kalau hari Kamis kayak gitu dia nggak pergi playgroup, jadi saya bisa ngantar Anabel sendiri dan bisa jalan. Dingin banget ini pemirsa, tapi ada matahari lumayan lah. Saya juga jalan gini rasa anget juga ya. Anabel dingin nggak nak? Enggak ya. Kalau pagi lumayan banyak temen jalan juga. Pokoknya kalau nggak hujan banyak deh temennya jalan ya. Anabel, nih gantian nih bawa si kurcil ini jalan. Kita mau kemana dek? Going school. School. Hari ini kamu nggak sekolah. Kita pergi putar-putar di playground ya. Ya? Soalnya kalau di rumah terus bakal bosen. Selain bosen nanti malah gangguin saya. Selain saya nggak bisa ngapa-ngapain, dianya rewel. Mending dibawa keluar begini dia bisa main sampai capek. Kalau udah capek tinggal pulang, nanti makan, habis makan tidur. Nah, tidur siang maksudnya. Awas ya. Ciu. Ciu. Coba nanti ada nggak yang di playground? Halo. Iya, the doggy. Awas, nabrak. Masih sepi. Dingin soalnya. Kalau dingin gini kayaknya nggak banyak anak-anak yang main pagi-pagi. Mungkin sebentar lagi kalau pas matahari udah mulai keluar gitu ya. Jadi anak-anak pada keluar main juga. Dedek batu. Lempar gitu aja. Enaknya di sini tuh banyak playground di mana-mana, jadi bisa bawa anak keluar. Nggak cuma di rumah aja. Halo, Daune. Halo, di sini. Halo, Daune. Halo, Daune. I'm up here. Ya, Dedek di situ. Hai, Daune. Halo, pemirsa. Bilang. Hai, pemirsa. Lihat sini. I'm up here. Ini helmnya nggak usah dilepas ya, biar aman ya. Iya, helmnya dipakai aja. Kalau jatuh biar aman ya, kepalanya ya. Iya dek. Ini bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Yang bener. Bisa nyanyi apa dedek? Masih ingat lagunya Garuda Pancasila nggak? No. No, you see dek. Pancasila dasar yang adil. Ayo maju.
Good job, Robin. Masih ingat ternyata. Ah, big tower. Careful, Rob. Careful ya. Itu hurufnya apa, Dek? Ini jeleknya. Jeleknya. Aja cikuti kan, Om? Dedek mau pinjem buku ya? What's this book? Baby animal. Baby animal. Dedek mau baca di sini, Dek? Dek? Hah? Mau baca di sini? What's this? What's this? Itu apa? A fox? Maybe? A fox? It's not a fox. What's coba this? Dibaca itu apa? Ada tulisannya enggak? Dedek buka. Oh. Elephant. Calf. The baby elephant. We forgot to. What's this? What's this name? Deer? Is it deer? Uh-huh. So mommy. So wow. Jangan. Tadi mami bilang apa? Gentle. Enggak boleh make so much noises. We are in the library. Okay? No. No, thank you. What about your dinosaur? Dinosaurnya mana? Gentle, mami bilang. Kalau enggak gentle, mami taruh balik ya. Okay, good boy. Good boy. Good boy, Robin ya. Nah, gitu. I could make two. Two. Make two. I could make three. Wah. Robin. Pongan kita hari ini. Saya lupa hari ini ternyata pagi tadi kan bawa basikal nih anak. Sekarang saya harus lari-lari. Anaknya nggak ganti baju dulu, nak? Nggak mau. Lah, kok nggak mau ganti baju? Besok dipakai lagi loh itu bajunya. Pulang sekolah langsung main. Coba tadi lihat lunchbox-nya, Kak. Apa? Coba dilihat dulu lunchbox-nya. Kasih di mana? Lupa ya, taruh di mana? Oh, lupa. Robin main apa kamu? Koin. Kok itu ditempel-tempel di situ apa itu? Hah? Yang ditempel-tempel. Ya ampun, kursinya lihat. Kursinya cakep sekali. Itu yang ditempel-tempel itu apa, Kak? Yang ditempel-tempel itu sticky note apa itu? Apa itu? Iya, siap. Apa itu? Itu punya Oma di Mami, Kakak Robin, Kakak. Oh ya. Rob itu nanti meletus lagi loh. Nah. Ingusnya. Aku yang lagi. Ini mau bikin makan malam ini. Anak-anak pun lagi ada temennya main ya, bisa masak.
Ini kalau Om yang nggak di sini ya heboh, pasti gangguin saya masak. Ini bikin bergedel jagung kesukaannya Anabel. Anabel suka bergedel jagung ini. Saya bisanya masaknya simpel-simpel yang cepat ya, karena sebentar lagi suami pulang juga. Sambil bikin sup, sup salmon. Halo Anabel. Anabel main apa itu? Gimana kalau mandi dulu Om? Kan tadi udah baca, udah apa namanya, PR-nya sudah selesai juga. Ayo mandi Ki. Mami gini ya lah. Iya, Mami bikin itu bergedel jagung yang kamu suka itu loh. Ya, kamu mau lihat sini? Aku mau lihat, Mama. Itu mana? Chairnya mana? Nggak tahu. Nggak tahu kemana parane? Ini loh. Sini. Yang sini aja. Nah, yang kecil itu aja. Ya. Kamu mau bantu Mami? Sumpah nanti sebentar ini. Dia itu kotor yang itu Kak, jangan itu kamu. Oh, nanti cuci rambutnya di wash loh ya. Pas ya. Mandi itu enggak. Tadi yang datang ke sekolah siapa aja? Maminya siapa aja yang ke sekolah tadi? Yang ke sekolah tadi maminya siapa aja? Maminya Zeden. Zeden. Maminya siapa lagi? Sienna. Maminya Anabel ada enggak? Ada. Anabel Mami. Sama siapa lagi? Vira Mami. Oh, Vira Mami ada juga? Iya, ada. Tapi ke tadi Mami masuk ke dalam kelas kamu kan enggak ada? Mami waktu masuk ke dalam kelas kamu tadi kok enggak ada? Ada. Adanya Sienna sama Dev punya ke apa siapa itu? Yang your foto. Yang Dev Daham ya. Siapa namanya? Desharon. Desharon Mami tadi Mami lihat. Iya, ada juga. Are they staying at school for long? Nanti dulu Kak. Tambah lagi nanti tumpah ntar. Aduh, apa ini bolanya? Sekarang waktunya goreng. Ini saya bikinnya banyak sekali nih pemirsa. Bisa dipakai buat besok juga, ini nggak habis. Saya jarang-jarang ya bikin video masak karena pertama saya nggak bisa masak ya. Masaknya yang ala kadarnya, yang penting bisa makan dan tiap hari bisa ya, maksudnya bisa kasih makan anak-anak lah sama suami ya. Makanya saya sering banget itu apa nyimak video-video teman-teman yang masak-masak gitu. Saya suka sekali karena bisa saya copy gitu kalau saya pengen masak sesuatu yang nggak bisa saya masak ya. Bisa mau ambil apa? Ini mumpung anak-anak saya pada mandi pemirsa, jadi adik saya bisa bantuin saya jagain mereka waktu mereka masih itu masih di kamar mandi gitu. Ini sekarang jam 6 malam pemirsa. Suami sebentar lagi pulang, makanya ini saya gorengnya juga yang diperlukan aja.
Suami juga sebenarnya kurang suka ya goreng-gorengan, jarang-jarang banget saya apa namanya yang menu goreng begini. Tadi saya bikin supnya ini satu panci nih. Jadi besok nggak bingung lagi mau masak apa. Ini nanti kalau ini udaranya saya nyalain bakal bising nih. Tadi Mami dengar di dapur ribut banget, kenapa? Udah pakai sabun belum? Udah pakai sabun belum? Nanti cuci rambut lah ya, oke? Okay? Nah ini sisanya bisa buat besok ini. Nanti dimasukin di kontainer, tutup rapat, kita masuk kulkas. Udah cukup. Masuknya sepanci. Hari ini makannya nasi. Karena ini adik aku di sini kan, dia masih belum terbiasa. Maunya kalau nggak ada nasi, dia nggak bisa makan katanya. Jadi ya udahlah kita. Iya makanya dingin itu cepetan. Tadi disuruh cepet-cepet nggak mau. Kuli. Ini loh, iya makanya pakai pampers ini biar kuli. Pakai pampers ini juga. Kuli. Ini tenang. Kamu juga sama, Mama. Rob, nanti kamu jatuh ya. Bidam. Nanti jatuh lah ya kamu. Omati's is color white. Is yellow white. Got this. It's yellow. Not white, it's yellow. My teeth is white. White. Sana-sana kamu, sana-sana dulu, sana dulu. Yellow. Lion King. Lion King. Ayo cepetan, dingin. Lion King, Omadi. Jatuh nanti kamu sini. Mami kasih lihat tadi udah pakai gede pitam gede sak tong tadi saya masih. Ayo cepet pakai. Bisa cepetan. Mami ini tuh itu loh. Rambutmu itu loh basah. Nanti kamu sakit apa? Sakit loh.
princess. Princess. Iya, kamu princess. Kamu princess. Cepetan. Ini kok ada stiker di mana-mana toh? Siapa yang pasang stiker di kaos kaki? Robin. Nanti lihat kamu jual tuh irungmu sing pesek ku ilang loh, tenan. Dikasih tahu kok ya. Apa itu lain? You silly. Siapa yang birthday? Daddy. Birthday? Hello Lion King. Lion King. You told them yesterday they need to bow. Yes. See? Now. So my turn. Because Pink has already sleep. And Doggy. Now how? Itu tadi idenya siapa kak pakai C? Whose idea? Kakak. Nanti kalau jatuh sakit lo ya. We know. Habis ini minum susu lo ya. Kak. Kak. 5 more minute ya. 5 more minute mimik susu lo ya. Okay. Nanti belum story-nya, belum dramanya. Tidak? Oke. Dedek? Pak mau minit dan drink susu ya? Iya. Oke, prom. The last book. Before bedtime. Oke. Jadi dedek, apa sih? Ada dedek. Ini siapa dek? Oke, dedek listen ya. Listenin enggak? 1, 3, 2. At the end of a day that's been filled with lovely things that Pink and Beep and read something else. Come on, let's get this show on the road. Alright. Right at last we can get started. Once upon a time there were 3 little pigs. When they were all grown up, their mother sent them out into the world to seek their fortunes. But first, she kissed them on their piggy noses and said, "Walk hard and remember, beware of the big bad wolf." How many pig here? 3. 1, 2, 3. Yeah, that's right. The 3 little pigs. There was a beautiful maiden who lived with her evil stepmother and 2 ugly sisters. The maiden was sweet and lovely, but her family was mean. They made her sleep by the fireplace, and because she was always